Komandan Kodim 0804 Magetan Letkol Infantri Dani Indrajaya juga ikut memantau kebakaran hutan Gunung Lawu di wilayah Magetan, tepatnya di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean. Dalam pantauannya, beberapa titik api sudah padam, namun ada beberapa masih ada kebulan asap. Pihaknya juga mengajak petugas gabungan, mulai TNI, Polri, BPBD, dan relawan bersinergi dalam mencegah kebakaran hutan lebih meluas lagi. Setiap hari petugas disebar menjadi dua kelompok menuju hutan untuk melakukan pemantauan. Tak hanya itu, masing-masing kelompok juga membuat ilaran di lahan perbatasan Ngawi dan Magetan. Sejauh ini petugas dan relawan sudah membuat ilaran sepanjang lebih dari 9 km. Untuk kondisi sampai dengan sore hari ini, kondisi api yang ada di Gunung Lawu, khususnya di petak 42A di sektor Kabupaten Ngawi sampai dengan saat ini masih ada titik api. Yang mana dari jalur yang saat ini personil ada di lapangan di petak 50D itu sekitar ada 80 orang ya. Ada 80 orang untuk memantau atau memonitor titik api yang ada di Kabupaten Ngawi. Tentunya dengan adanya pemantauan ini untuk mengantisipasi jangan sampai api merapat di ilaran yang sudah dibuat dari yang bertugas di lapangan khususnya di Kabupaten Magetan. Titik api posisi ada di peta 42A. Kemudian kalau cari jarak dengan personel yang ada di sabuk merah ini, ini kurang lebih 600 sampai dengan 700 meter. Artinya titik api dengan ilaran yang sudah kita buat itu masih relatif jauh. Sehingga pemantauan kita terkait dengan pengamanan di lokasi ini kita tidak terlalu berat. Namun demikian, personel yang standby di sana, sekitar 80 orang ini akan selalu siap. Manakala pada saat malam hari, ya, sampai dengan besok pagi, itu api merambat sampai menuju ke ilaran. Tapi kita doakan mudah-mudahan api yang ada di peta 42A ini tidak sampai merapat ke ilaran menuju ke Kabupaten Magetan. Sementara hingga sampai saat ini petugas gabungan terus melakukan pemantauan terhadap kebakaran hutan Gunung Lawu. Heru Kuswanto, JTV, Magetan.